Cacu, coba sebutin outfit kamu dari mana aja. Ini? Outfit. Outfit ini campur-campur nih. Mana? Ini. Tas. Dari Jepang kan? Dari Jepang. Ini. Dari Prancis kan? Ini. Dari anting. Jerman. Itu anting sebutannya. Ya anting. Beneran dari Jerman ini? Iya Jerman. Waktu aku ke jalan-jalan. Iya. Oh. Ini. Batik dari Indonesia. Indonesia. Ini juga Indonesia. Di mana ini? Ingat gak? Jogja. Bukan Bali. Bali. Sesuai dengan kita, Bogupong adalah couple internasional Indonesia Jepang. Indonesia Jepang. Sayang. Hei sayang, kamu cantik amat. Hei, pokoknya lihat, kita adalah pasangan batik, pembawa batik Go Internasional. Selamat datang di Bukono Nippon. Bukubong, biasanya di Indonesia orang pakai batik itu berarti mau kondangan. Yeay, kondangan. Kondangan itu berarti tempat yang banyak orangnya, rame-rame. Dan tujuannya apa? Kondangan adalah makan. Ya, pesta sih. Ya, pesta makan ya. Pesta makan. Bawa bensin, Caco. Ya, kamu bawa bensin. Bukan dari aku. Bukan kamu. Iya dong. Nenek-nenek. Gimana? Nih, Caco nih asli kelihatannya kamu stylish banget, Caco. Beneran. Kayak orang mau kondangan ini. Beneran. Pernikahan gitu. Iya, kondangan. Acara nikahan. Ya. Ini adalah batik kesayangan aku ya. Udah dari lama ini. Dari batikku mana? Ini dari Indonesia. Oh, iya dong. Ya, dari kapan? Nah, itu pertanyaan yang benar. Ini batikku itu aku beli waktu masih di Indonesia, kayaknya 10 tahun yang lalu deh. 10 tahun? 10, bukan 10. Oh, iya. 10. 10. Ah, 10 tahun yang lalu. Iya. Enggak ada borong. Enggak ada loh. Enggak bau. Bolong lah, kalau baju enggak bolong gimana mau pakainya? Ya, tapi kayak apa ya, bau pemuda gitu. Asli, kamu penampakannya aku seneng banget coba lihat. Ini. Iya, aksesoris. Aksesoris anting kayak Bali ini, emas. Iya. Emas. Iya dong. Gimana? Asli cantik banget. Gimana, Bogo Pop? Setuju ya? Caco bener-bener modern banget ya, stylish, trendy, cakep. Caco. Cocok banget ini. Ini? Sama style kamu itu. Oh gitu? Hitam ya. Mau ngelayat siapa yang meninggal? Kalau hitam di Indonesia itu buat ngelayat kan? Di Jepang juga sama dong. Sama? Iya. Oh, berarti ada persamaan antara Indonesia sama Jepang. Tapi benar asli. Cocok kamu pakai ini juga. Cocok. Pakai payung juga cocok tuh. Ini cute banget kan? Cute sih. Tapi yang bikin kamu cute itu adalah wajah manis kamu, sayang. Gak kelihatan. Oh iya, gak kelihatan. Hah? Beneran? Tutup? Iya, tutup. Seriusan? Tutup? Iya, tutup. Ampun, Caco. Oh my god, tutup. Padahal kita mau kesini, Soto Betawi. Aduh. Kecewa. Aduh. Jauh-jauh kita datang kesini. Don't be angry. Don't angry. Ada big boy. Ya, Bangladesh. Iya, I'm from Sri Lanka. Tutup gimana sih, Jo? Ya gimana ya, cari makan lagi. Ya, saudara, padahal Hai. Kita udah jalan jauh banget dan sampai repot-repot ya big boy udah kesini juga ternyata tutup. Oke. Okay. Soto Betawi Miyamoto. Ya udah kita cari makan tempat lain aja ya. Miyamoto, Daisuke, kamu ini loh Daisuke. Coba minta telepon Miyamoto-san. Ya, kita ngomelinku Daisuke ya. Telepon Daisuke? Iya. Coba sekarang juga kita telepon Daisuke. Telepon Daisuke ya, ganggu dia nggak? Ganggu kita ya. Kita ganggu aja. Nggak apa-apa. Jangan nangis sayang, nggak apa-apa. Kamu kecewa kan? Mau makan nasi goreng. Yaudah, kalau gitu kita pindah aja ke Akihabara gimana? Iya. Ke kafe Cinta Jawa aja. Sayang sekali. Lapar banget asli. Aku belum makan seharian buat buat soto Betawi. Yes, even the dishes close. Oh. Ya,
Kamu beli? Iya, soalnya kasihan Big Boy udah jalan jauh-jauh. Kita beliin dia minum lah, kasihan. Mada! Kecepatan. This one. Hmm. Oh, yang mana? Suka aja. Yang mana? Suka-suka aja. Udah? Ya. Oh, udah kamu suka-suka. Kamu mau apa? Aku mau cafe latte. Cafe latte yang ini? Ini cafe latte atau enggak? Latte dake. Latte? Oh. Kopi kan? Kayaknya kopi sih. Oh, latte ini mama. Ini? Biasanya banyak, goku-goku. 520. Bentar. Oh, yo, kita yo, bisa yo, bayar yo. Pake ini loh. Oh, iya, yeah, quick pay. Quick pay? Cukup mati. Oh, cukup mati. Yeah. Kita bayar quick pay aja. Aku nggak tahu loh. Bentar, coba. Ini. Bisa ya? Quick pay! Bisa. Ya, yeah, normally you can pay. Okay, huh? Yeah, so? Quick pay? Yes. Enggak semuanya kok. Asli. Demi pandemi masakan Indonesia kita udah berpindah-pindah tempat. Malang kan, Mas? Iya, kita beneran berharap ya Cinta Jawa buka ya. Cinta Jawa Cafe. Ya, kalau tutup gimana ya? Soalnya kayaknya nggak cocok aja tadi Caco bilang gimana kalau makan Thailand gitu. Tapi kita udah pakai batik ini udah ya. Indonesia banget tapi kok makanannya Thailand gitu. Oke, ini terpaksa kita pindah tempat ke Akihabara kita coba lihatlah Cinta Jawa buka atau enggak. Iya, doain aja. Doain aja ya, supaya kita bisa makan lele goreng. Ya, lele goreng. Enggak kan, kamu ya, lele goreng. Iya, sudah lama ya. Ya, mau lele goreng ya. Masih banyak makan yang lain, Caco. Iya, ya. Nyampe kita nyampe. Nyampe, Caco. Oh, ayo kata. Masuk. Biasa. Oke. Okay. Oh, tempat sebelumnya, Caco. Tempat kita seperti biasa. Silakan. Ayam kurang mas 3. Sebuntu. 1. 1. Dan tahu isi 1. Ini 3 kan? Ya. Masa tinggal ya? Itu aja dulu kali. Itu aja ya? Mau minum dulu lagi. Ya. Oh, nanti. Ya, nanti. Jeng. Siaco gimana? Bahasa Indonesia Siaco udah ngaco nggak? Kalian makan malam dulu aja ya. Selamat makan. Get ready. The Narita Airport. There's a farm, right? Farm? Yeah, farm? In the house. Really? Yeah. I don't know. Really? So you wanna go there? You ever? No. I didn't. We wanna go. Yeah, go. Go to Narita. Find. That guy, he don't wanna sell that land. So the house right? Around the airport. It's not airport. It's me, right? Yeah, it's the airport area. He has area, right? Special road to go to that place. Seperti biasa, kesukaannya Siaco, sop buntut. Kita mulai dari sop buntut. Buntut siapa? Buntut kamu. Aduh. Lemon. It's okay, right? For you. Of course. You know what? I'm okay. I'm okay for those things. Everything. Thank you. From Sri Lanka. You don't say those things. Yeah. And we do. How does money work? From way to share, we can see his character. What character? Dari cara apa ya, pisah-pisah bagi-bagi, kita bisa lihat sifat dia. Jadi sifatnya egois atau sifatnya apa ya, suka sempurna gitu, perfect gitu. Gak ada apa-apa. Sabar. Cabe. Oh, only 3. All the thing only 3. Oh. See the manager. We are not fighting. Seriously, you are not fighting. Nice. Bagi-bagi supaya nggak berantem. It's coming. Okay.
Ayam kremes. Ayam kremes. Ayam kremes. Tiga. Oh, silakan mas. Mantul nih, mantul. Oh, makasih. Don't later though. It's really just a bit. No. We have this one. Do it now. Oh my god. Ayo. Terus, jadi? Kalau gitu kita makan dulu. Makan sebelum dirian. Makan selalu berdoa dulu. Ayo. Kita lagi mas. Sebutnya mantul asli. Share. Ini Mas ganteng dari Sragen ya Mas ya? Oke. Dari Sragen ya Mas ya? Bukan, Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Pinjam aja topinya. Oh, pinjam topinya. Ah, kayak ini. Gimana? Kita cocok enggak pakai topi itu? Iya, cocok gak? Cocok ya? Bagus kan ini? Ini ada masnya nih. Kalau kalian ke Cinta Jawa Cafe, ketemu mas ganteng ya. Makasih ya. Servisnya jangan ditanya. Luar biasa servisnya. Thank you. Berapa? 7.510. Oh, kamu bisa baca ya? Iya. Jadi, satu orang gimana? Berarti, satu orang 500 yen? Bukan. Oh, bukan ya? Oh, gak bisa hitung aku berarti. Iya. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Orang gila yang di sana orang gila tuh. Orang gila. Hai, terima kasih. Sama-sama. Enak banget. Enak banget. Oke, Bokupong sampai sini dulu ya. Vlog kita kali ini akhirnya tujuan kita bisa tercapai. Perut udah kenyang. Pakai batik, makan makanan Indonesia. Dan yang pasti, cus enak, mantap, grr, brr. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Thanks for watching and always be smart. Bye-bye. Jangan wey. Gelap, eh.